Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Utara, pemirsa. Provinsi Sumatera Utara tahun ini kucurkan dana sebesar 126,72 miliar untuk peningkatan jalan provinsi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembangunan jalan sepanjang 20,03 km ini dimulai pada tahun 2023 dan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tapanuli Selatan bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan di lokasi rencana proyek peningkatan jalan di Desa Bunga Bondar, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peningkatan jalan ini akan dikerjakan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan dengan sistem multi-years, di mana total pagu anggaran dalam peningkatan jalan tersebut mencapai 126,72 miliar rupiah. Adapun perbaikan jalan Provinsi Sumatera Utara di Tapanuli Selatan sepanjang 20,3 km dan pembangunan saluran drainase sepanjang 4 km yang dikerjakan dengan sistem multi-years contract. Dengan rincian sebagai berikut, peningkatan ruas jalan Sipirok Simpang Tandosan sepanjang 5,4 km dengan pagu anggaran 34,2 miliar rupiah. Peningkatan ruas jalan Simpang Tandosan Simangambat Sipa Gimbar sepanjang 1,4 km dengan pagu anggaran 7,98 miliar rupiah. Peningkatan ruas jalan Sipa Gimbar Tolang Batas Padang Lawas Utara sepanjang 10,8 km anggaran 64,8 miliar rupiah. Peningkatan ruas jalan Sipenggeng Marancar Sipirok sepanjang 2,7 km dengan pagu anggaran 17,1 miliar rupiah. Dan pembangunan saluran drainase sepanjang 4 km dengan anggaran 2,64 miliar rupiah. Dalam hal ini Pak Bupati kami juga mengusulkannya secepatnya segera dikerjakan Sipirok Tandosan dan Simpang Tandosan batas Paluta. Dengan debu-debunya ini apa segala macam, ini terganggu nggak kita ini? Jelas sudah terganggu. Harapan ke depan kita apa Pak? Biar cepatlah dibangun ini karena mobil kereta sering jatuh di sini, Pak. Oh, sering jatuh. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga meresmikan lokasi wisata KS Bark Waterboom yang berada di lokasi Nagori Karangsari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Jumat 3 November 2023 kemarin. Menjadi lokasi dan pusat destinasi wisata baru di Kabupaten Simalungun, Waterboom KS Bark Tea and Coffee Shop kini hadir guna memberikan warna baru dan pusat hiburan bagi segenap warga yang ada di Simalungun. Operasional KS Bark Waterboom seluas hampir 1 hektar ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapo Hasiolan Sinaga, yang hadir dalam kegiatan. Di hadapan para tamu undangan, Bupati Simalungun menyampaikan ucapan selamat atas peresmian KS Bark Waterboom dan KS Bark Tea and Coffee Shop. Radiapo menyebutkan dengan berdirinya lokasi wisata waterboom ini selain menjadi sarana hiburan bagi warga, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk sekitar. Ia juga meyakini keberadaan KS Bark Waterboom tentunya juga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten Simalungun, serta memberi keberkahan bagi masyarakat sekitar. Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengelola usaha waterboom tersebut yang mau menginvestasikan usahanya di Tanah Habo Narondobona. Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mendukung usaha pengelola waterboom ini, Bupati Radiapo Hasiolan Sinaga meminta kepada Kadis Pariwisata untuk berkolaborasi dengan pihak pengelola agar dapat rutin menggelar berbagai kegiatan. Tentu ini juga bisa menginspirasi yang lain, bahwa dengan dibukanya ini bisa menggenjot juga usaha-usaha sejenis di tempat-tempat yang lain. Apalagi sumber air di Kabupaten Simalungun, khususnya untuk mata air atau umbul ya, banyak tersedia di Kabupaten Simalungun. Dan ini juga merupakan berkah juga buat pemerintah Kabupaten Simalungun, karena akan menjadi salah satu juga untuk sumber PAD di Kabupaten Simalungun. Sementara itu, Sri Tamika selaku putri dari Kasnan, owner KS Bark Waterboom, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Simalungun, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, dan Ketua DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun, serta undangan lainnya yang telah bersedia hadir dalam acara opening KS Bark Waterboom. Memajukan wisata di khususnya di lingkungan Simalungun ini, Karangsari menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan adanya wisata KS Bark ini,
lingkungan Karangsari ini menjadi lebih maju lagi. Bagaimana pendapat kakak sendiri setelah Pak Bupati juga sangat mendukung, mensupport? Alhamdulillah, terima kasih Pak Radiopo, terima kasih atas dukungannya. Semoga Bapak sehat selalu, berkah semuanya, berkah kita semuanya. Amin. Usai peresmian waterboom ini, acara kemudian dilanjutkan dengan memberikan santunan kepada 300 orang anak yatim dan makan bersama, yang ditandai dengan pemberian makanan khas Simalungun, Dayok Nabi Natur, kepada bupati dan undangan lainnya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Batubara periode 2018 sampai 2023, gelombang dukungan dari elemen masyarakat kembali menguat kepada Zahir untuk bersedia dicalonkan kembali sebagai Bupati Batubara periode selanjutnya. Jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Batubara periode 2018-2023, gelombang dukungan dari elemen masyarakat kembali menguat kepada Zahir. Dukungan tampak dalam bentuk baliho berukuran besar yang terpasang di sejumlah lokasi di Batubara, seperti di Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar. Sejumlah baliho bergambar Bupati Zahir terpasang di sepanjang jalan lintas Sumatera. Dukungan ini bukan tanpa alasan. Warga menganggap Zahir sebagai sosok pemimpin yang berhasil membangun Batubara, ramah dan merakyat serta berjiwa sosial. Yang bertulisan masyarakat mendukung Bupati, itu gimana tanggapan Abang? Benarkah masyarakat mendukung atau gimana Bang? Wah, sungguh benar Bang. Bagus, sempurna. Memuaskan Bang, memang itu harapan kami Bang selaku masyarakat. Apa sih program Bupati Batubara yang Bapak suka sendiri? Programnya rata-rata ya bantuan dan bangunan. Banyak memang program dia yang berada dijalankan dari satu lama desa kami. Dari semestinya pembangunan, program-program yang memang membuat desa. Dan kami berharap memang untuk kedepannya, kami berharap dia memang kami calonkan lagi supaya bisa menjadi... Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Vienna Botanical Living yang merupakan perumahan paling laris saat ini berdasarkan konsep, fasilitas, dan kebutuhan pembeli potensial. Anda penasaran mengapa perumahan ini begitu favorit? Berikut profil Vienna Botanical Living selengkapnya. Vienna Botanical Living merupakan hunian termewah dan prestisius terletak di Jalan Jamin Ginting Medan dengan luas area 23 hektar dan memiliki keindahan alam dengan 50% ruang terbuka hijau, memberikan nuansa udara segar dan lingkungan yang sehat dan asri. Terdapat danau buatan yang menambah ketenangan serta fasilitas olahraga modern untuk menjaga kesehatan dan memaksimalkan produktivitas penghuninya. Temukan keharmonisan antara kenyamanan rumah dan keindahan alam di kawasan ini. Eksplorasi keindahan hunian ini dan saksikan panorama pegunungan dan nikmati danau buatan yang menenangkan dan rasakan spirit olahraga melalui fasilitas modern. Saat ini saya sedang di Vienna Botanical Living Jalan Jamin Ginting, kawasan hunian paling prestisius dan paling mewah di Kota Medan. Luas total area 23 hektar, hampir 50% green open space, ruang terbuka hijau, dan 2 hektar commercial area. Tahap 1, rumah kami terjual begitu banyak sekali, sudah terjual 86%, dan ruko di commercial area kita 2 hektar, semua ruko hadap depan danau terjual 95%. Nantikan tahap kedua akan segera launching villa 2 lantai 3 kamar yang lebih mewah dan lebih berkelas lagi. Datang ke Kamp Marketing Gallery kami. Saat ini progres pembangunan fasilitas Vienna Botanical Living berjalan dengan pesat dan menjadi hunian termewah dan prestisius di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin Sumatera Selatan menggelar pengajian akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional ke-9 tahun 2023 dan doa bersama untuk Palestina.
Kedatangan Menko PMK Muhajir Effendi bersama PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi disambut meriah oleh para santri di lapangan stable berkuda di Kota Sekayu saat menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional serta pengajian akbar. Sebanyak 52 pondok pesantren yang ada di wilayah Musi Banyuasin dengan 15.000 santri ikut memadati peringatan Hari Santri ke-9 tahun 2023. Hari Santri Nasional ini diperingati setiap tahun di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai ketetapan dan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Ya, ya kita harus bersyukur ya selama pemerintahan Bapak Presiden Pak Jokowi itu perhatian beliau terhadap dunia pesantren sangat tinggi sekali. Pertama apa, pada periode kepemimpinan beliau disahkan undang-undang tentang pesantren, undang-undang pesantren. Kemudian beliau juga telah menetapkan Hari Santri Nasional yang sekarang kita peringati ini. Ini semuanya sedang kita himpun ya, kita himpun semua hari ini juga dan beberapa hari yang lalu. Nanti puncaknya tanggal 25 November akan kita serahkan kepada pihak-pihak yang memang berkompeten untuk menghimpun dana ini. Tanggal 25 November kita akan menggalang dana besar-besaran untuk Palestina. Berapa jumlah pesantren yang ikut dalam acara Hari Santri hari ini? Ada 62 pesantren yang ikut dalam kegiatan hari ini untuk seluruh Kabupaten Musi Banyuasin. Rencananya pada tanggal 23 November 2023, pemerintah Musi Banyuasin akan kembali menggelar tablik akbar dengan menggalang dana untuk Palestina dan menghadirkan Haji Roma Irama bersama Soneta Group. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Demi mendukung program pengendalian inflasi, pemerintah Musi Banyuasin kembali menggelar operasi pasar murah. Operasi pasar ini dihadiri ribuan warga. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan Bulog kembali menggelar operasi pasar murah di Desa Pagar Kaya, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat 3 November 2023. Pembukaan pasar murah yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Azizah, Camat Sungai Keruh, Edi Haryanto, serta dihadiri oleh beberapa pejabat dinas di lingkungan Pemda Muba dan ribuan warga. Dalam operasi pasar murah kali ini, pemerintah menyiapkan 1.600 paket, yakni beras 5 kg, minyak goreng 1 kg, serta gula pasir 1 kg, dijual hanya dengan harga Rp68.000. Pasar kali ini di Desa Pagar Kaya, Kecamatan Sungai Keruh, itu ada 1.600 paket, itu beras premium, medium, 5 kg dengan minyak 1 liter atau gula pasir 1 liter. Dan dibanderol harganya Rp68.000 sesuai dengan harga subsidi dari pemerintah. Sementara PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan operasi pasar murah digelar di Kecamatan Sungai Keruh ini karena hasil laporan dari BPS harga beras di wilayah tersebut mahal hingga mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Hari ini kita melakukan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog membantu masyarakat Desa Pagar Kaye, Sukalali dan sekitarnya melakukan kegiatan operasi pasar yaitu beras dan minyak goreng. Kenapa dilakukan di sini? Karena hasil laporan dari BPS, harga beras di sini paling tinggi di Kecamatan Sungai Keruh ini. Usai digelarnya operasi pasar murah ini, pemerintah Musi Banyuasin langsung memberikan bantuan beras gratis untuk warga miskin. Warga mendapatkan 10 kg beras untuk satu kepala keluarga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Expo Muba tahun 2023 yang digelar selama 7 hari resmi ditutup. Malam penutupan Expo Muba tahun ini dilaksanakan dengan pemberian hadiah serta penghargaan bagi para juara serta penampilan artis ibu kota yang disaksikan puluhan ribu warga. Expo Muba tahun 2023 dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-67 resmi ditutup. Penutupan Expo Muba 2023 ini langsung dilakukan oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi di lapangan stable berkuda Jumat 3 November 2023. Dalam malam penutupan Muba Expo 2023 ini juga dilaksanakan pembagian hadiah serta penghargaan kepada beberapa dinas termasuk UMKM, perbankan, serta instansi yang meraih juara dalam lomba Muba Expo 2023. Penyelenggaraan Muba Expo tahun 2023 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67. Bahwa selama 7 hari mulai dibuka pada tanggal 27 Oktober seminggu yang lalu, kegiatan Muba Expo ini berjalan lancar dan sangat kondusif, Pak. Alhamdulillah.
dengan jumlah rata-rata pengunjung yang kami catat setiap hari dari pagi dan malam, kalau di total itu lebih dari 20-an ribu, Pak. Malam ini kita melakukan kegiatan rangkaian-rangkaian Musba Expo yang dimulai dari hari Kamis, kalau tidak salah. Dan malam hari ini tepatnya ditutup juga dengan rangkaian-rangkaian kegiatannya. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat Musi Banyuasin. Antusias warga yang menyaksikan malam penutupan Muba Expo 2023 meski diguyur hujan tidak menyurutkan mereka. Penutupan malam pesta rakyat yang meriah ini juga dimeriahkan penampilan beberapa artis kondang dari ibu kota. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-23 MP3 tentang rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 terkait tata tertib DPRD dan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang kode etik DPRD oleh Bapemperda DPRD Kota Palembang serta pembacaan nama-nama anggota DPRD yang akan membahas rancangan perubahan tersebut. Terkait akan dilaksanakannya rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD dan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang kode etik DPRD oleh Bapemperda DPRD Kota Palembang serta pembacaan nama-nama anggota DPRD yang akan membahas rancangan perubahan tersebut, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-25 masa persidangan 3. 5 pasal yang akan dirubah, salah satunya perpindahan OPD Dinas Perhubungan yang semula di Komisi 2 dan dipindahkan ke Komisi 3. Akan tetapi ini masih menjadi pembahasan oleh panitia khusus yang telah ditunjuk apakah pasal-pasal yang dimuat tersebut dapat diakomodir dengan pembahasan pansus DPRD Kota Palembang tentang tatib dan kode etik. Hal ini karena adanya perubahan terkait kepengurusan lampu jalan yang akan dipindah alihkan ke Dinas Perhubungan. Salah satunya ada perubahan dalam beberapa pasal itu. Ada, kami tidak salah tadi, ada 5 pasal terkait dengan beberapa hal, yaitu tadi ada salah satu perpindahan OPD yang semula di Komisi 2 itu berubah pindah ke Komisi 3. OPD apa itu? OPD Dinas Perhubungan. Nah, ini juga masih dalam pembahasan oleh panitia khusus nantinya apakah pasal-pasal yang dimasukkan itu bisa diakomodir dengan pembahasan oleh pansus DPRD Kota Palembang tentang tatib dan kode etik. Salah satunya ada lampu jalan yang penerangan jalan raya. Diharapkan dengan adanya peraturan perubahan ini menjadi warna baru untuk kemajuan Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-26 masa persidangan 3 agenda laporan panitia khusus tentang rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 yakni tata tertib DPRD dan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang kode etik dan persetujuan DPRD. Rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD dan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang kode etik DPRD oleh Bapemperda DPRD Kota Palembang telah disepakati melalui pembahasan oleh panitia khusus yang telah disepakati DPRD Kota Palembang dan disampaikan keputusannya pada rapat paripurna ke-26 masa persidangan 3. Mulai dari perubahan tata tertib dan kode etik, yakni dengan banyaknya perubahan nomenklatur, kegiatan DPRD yang lebih menyentuh ke masyarakat, dan untuk kode etik DPRD yakni peraturan perjalanan dinas agar studi banding yang dilakukan dapat diterapkan demi kemajuan Kota Palembang, serta dibuat secara fleksibel agar peraturan tersebut lebih mudah dicerna dan tersampaikan. Perubahan salah satunya OPD Dinas Perhubungan, karena ada PJU nantinya akan masuk di Dinas Perhubungan maka pindah ke Komisi 3. Kemudian ada, biarpun nyambung seluruh stakeholder terkait dengan AMDAL Lalin, itu masuk dan konstruksi masuk di Komisi 3 tentang pengawasan. Peraturan DPRD ini pertama perubahan tentang tata tertib dan kode etik. Jadi di tata tertib itu kita merubah tentang nomenklatur. Jadi komisi-komisi itu banyak berubah nomenklaturnya. Contohnya kalau dulu kita kenal BPPD, sekarang berubah jadi Bapenda. Yang kedua, ada perubahan tentang kegiatan DPRD yang lebih mendekatkan dengan masyarakat.
Dulu kita hanya mengenal reses yang tempat menampung aspirasi. Sekarang ada penambahan kunjungan dapil. Dan yang ketiga ada namanya penyebar luasan perda. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera 11 Riau resmi dibuka di halaman kantor Gubernur Riau. Acara dengan tagline Berani Juara langsung dibuka oleh staf ahli Kemenpora Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Dwi Jayanto Starosa Putra. Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera 11 Riau resmi dibuka di halaman kantor Gubernur Riau. Opening ceremony Porwil Sumatera 11 Riau 2023 dengan tagline Berani Juara dibuka langsung oleh staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Dwi Jayanto Sarosa Putra. Porwil Sumatera 11 Riau tahun 2023 merupakan ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga di Pulau Sumatera. Kegiatan ini juga menjadi ajang kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Porwil Sumatera 11 Riau tahun 2023 ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk mewujudkan pilar prestasi olahraga. Ajang tersebut merupakan kesempatan bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan meraih prestasi yang membanggakan. Acaranya cukup meriah dan antusias masyarakat juga terlihat sekali. Yang terpenting adalah besok masyarakat juga bisa turut memeriahkan juga, terutama pertandingan-pertandingannya, ya biar atlet-atlet kita juga makin semangat untuk meraih prestasi. Adapun salah satu pertunjukan yang dihadirkan pada kegiatan ini adalah penampilan dari defile kontingen dan tari kolosal dengan 400 penari. Selain itu ada juga penampilan marching band dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu dan penampilan soundtrack lagu Berani Juara dari siswa SMA 1 Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, walaupun katakanlah persiapan kita relatif singkat 4 bulan, tetapi tentu itu bukan menjadi alasan, ya. Kita lihat antusias dari provinsi-provinsi lain juga sangat menggambarkan bahwa kita persamaan ini memang mereka juga menginginkan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Tiga atlet wushu Riau berhasil melaju ke babak final pada event Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera 11 setelah melewati babak semifinal yang berlangsung di Gor Bela Diri Rumbai Pekanbaru Riau. Tiga atlet wushu Riau berhasil melaju ke babak final pada event Pekan Olahraga Wilayah Porwil Sumatera 11 setelah melewati babak semifinal yang berlangsung di Gor Bela Diri Rumbai Pekanbaru Riau. Ketiga atlet wushu tersebut adalah Erika Agusti Randa di nomor sanda 48 kg putri, Fernando di nomor sanda 48 kg putra, dan Martin Musdi Mehe Pangabean di nomor sanda 52 kg putra. Sebelumnya pada babak penyisihan, Riau menempatkan 7 atletnya untuk babak semifinal, namun 4 diantaranya gugur. Sementara di kelas sanda, Provinsi Jambi menjadi daerah yang paling banyak meloloskan atletnya ke babak final Wushu Porwil Sumatera 11. Dan untuk atlet Riau, Ketua Umum Pengprov Wushu Riau menargetkan 5 medali emas untuk cabang olahraga Wushu di event Porwil 11 ini. Dan alhamdulillah Riau udah masuk ke semifinal itu ada 7 orang. Baik itu yang menang secara baik maupun menang secara bertarung tadi. Dari target emas, 7 emas yang 5 emas yang kita targetkan, melihat potensi seperti ini kita tetap optimis lah. Dari 7 atlet tersebut mudah-mudahan target kita 5 emas itu bisa terrealisasikan, ya kan, dan Riau dari cabang wushu bisa mendulang emas sesuai sama rencana yang telah kita rencanakan. Sementara Sumatera Selatan dengan 6 atlet dengan komposisi 1 atlet putra dan 5 atlet putri yang melaju ke babak selanjutnya. Disusul Lampung yang meloloskan 4 atletnya ke final dengan komposisi 2 atlet putri dan 2 atlet putra. Dan yang terakhir, Provinsi Bengkulu berhasil meloloskan 1 atlet putra di kelas sanda 75 kg. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Kontingen Riau kembali meraih medali emas pada cabang olahraga renang pada hari ketiga Pekan Olahraga Wilayah Sumatera 11 tahun 2023. 2 atlet renang Riau berhasil menambah jumlah medali emas atas cabur renang dan di hari ketiga Porwil Riau mengumpulkan 12 medali emas. Kontingen Riau kembali meraih medali emas pada cabang olahraga renang hari ketiga Pekan Olahraga Wilayah Porwil Sumatera 11 tahun 2023. Kemenangan diraih oleh Anandia Tresiel Vanessa di nomor 200 meter gaya putri dan medali emas kedua diraih Faizal Dewantara di nomor 200 meter gaya dada putra.
Total keseluruhan medali emas yang diraih kontingen Riau sebagai tuan rumah di hari ketiga pelaksanaan Porwil Sumatera masih unggul dibanding kontingen lainnya, yakni 12 emas, 4 medali perak, dan terakhir 6 medali perunggu. Pertandingan cabur renang akan ada 8 nomor lomba yang digulirkan sekaligus menyelesaikan babak final, yakni di nomor 200 meter gaya dada putra, 200 meter gaya dada putri, 50 meter gaya punggung putra, dan 50 meter gaya punggung putri. Kemudian disusul dengan 100 meter gaya kupu-kupu putra, 100 meter gaya kupu-kupu putri, 1500 meter gaya bebas putra, serta 800 meter gaya bebas putri. Alhamdulillah sampai hari ketiga ini berjalan lancar dan semuanya tidak ada hambatan. Kalau di dalam perolehan medali itu Provinsi Riau sudah mengantongi 12 medali emas sampai hari ketiga. Dari hari pertama sampai kedua dan ketiga nampak semangat masih tinggi dan berkualitas, dan mereka sangat antusias karena ini merupakan juga babak kualifikasi atau BK PON. Jadi sehingga dengan demikian mereka berharap agar bisa masuk ke babak kualifikasi PON. Akmal menambahkan untuk pencapaian medali, Provinsi Riau sudah melebihi target awal yakni 11 medali menjadi 12 medali yang diraih kontingen Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menggelar ziarah dan tabur bunga ke makam pahlawan Kota Batam guna memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada Jumat 10 November. Jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Batam atau Diaspora bersama pemuda, mahasiswa, dan KNPI melakukan ziarah ke makam Zuriat atau keturunan Raja Nong Isa yang berada di daerah Nongsa, Kota Batam. Rombongan juga sempat memanjatkan doa dan melakukan tabur bunga di atas makam keturunan Raja Nong Isa. Raja Nong Isa merupakan salah satu penguasa pertama yang ada di Pulau Batam. Nong Isa mendapat mandat dari Kesultanan Riau Lingga untuk memerintah kawasan Nongsa dan sekitarnya di Kota Batam. Ziarah dan tabur bunga juga dilanjutkan ke Taman Makam Pahlawan yang berada di kawasan Batu Aji, Kota Batam. Selain tabur bunga, rombongan memanjatkan doa atas jasa-jasa pahlawan yang telah gugur di medan perang saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak melupakan sejarah dan jasa pahlawan. Dengan melakukan ziarah dan tabur bunga pada setiap peringatan Hari Pahlawan, dapat menumbuh kembangkan rasa jiwa nasionalisme serta jiwa patriotisme bagi anak-anak muda bangsa Indonesia untuk terus berkarya demi memajukan Indonesia. Menggali kembali rasa cinta kepada para pahlawan. Karena bangsa yang baik, bangsa yang bagus adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Untuk itu, rasa pahlawan ini harus tumbuh kembangkan setiap hari, bukan setahun sekali sebetulnya. Kita ingin rasa pahlawan ini menjiwai seluruh pemuda Kota Batam. Ayo sama-sama kita menziarahi makam pahlawan, termasuk raja-raja kita di Kota Batam, sehingga kita bisa mengambil positif bahwasanya perjuangan raja-raja kita, perjuangan para pahlawan kita sudah sangat luar biasa. Kita generasi muda wajib untuk meneruskan perjuangan tersebut. Sekali lagi, kepada pemuda, tumbuh dan rasa kembangkanlah diri Anda. Bahwasanya Anda ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tvonenews.com. Saya Wana Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.